Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menghadiri acara Haul ke-49 Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia serta peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armia Giren, Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal pada Sabtu 11 Februari. Wagub menuturkan, mengenang seorang kiai sama halnya dengan mengenang nabi. Seperti salaman terhadap beliau. Semua misi gelenggar datang korok yang boyok-boyok berkah kalau ganti nabi itu nyonyi kongsi gelenggar dulu kalau ganti nabi bakal menjatuh kalau ganti nabi. Wagub juga mengajak seluruh umat muslim senantiasa menjaga keharmonisan dan mendoakan para korban bencana gempa di Jayapura, Turki, dan Suriah.